kalau misalnya argumentasinya itu kan keringnya guru mas. Pantas sobat-sobat guru kurang cinta. Mungkin kekurangan cinta. Nah bagian gini sih sebenarnya, gue baca satu postnya bahwa gak ada tuh ceritanya pacaran, meskipun pacaran itu positif, ya itu memotivasi kamu untuk belajar, ibadah tetap gak boleh gitu. Gue baca satu postnya. Oke, ya gue melihatnya kayak gini sih. Gue pikir pacaran yang baik itu emang adalah pacaran yang saling mengusir sama lain. Dan buat gue, lo tuh dengan cara lo memendam orang seperti itu, artinya